akan beraksi, coy. Bos, bos, lama jadi anak buah bos, gak pernah pugu. Bagaimana sih? Bahasa lu gak berkelas, pugu. Ya maksudnya gak bener-bener gitu. Gua gak pernah rezeki dari nyulik-nyulik begini jadi anak buah lu. Karena lu... Aku gue d***ain. Waktu itu lu salah ya kan nyulik? Udah, gini aja. Ini tempat ini rame. Banyak pengunjung, banyak anak-anak pasti, ya gak? Lu sekarang udah, gini. Lu sekarang gue tugasin, ya gak? Ada pohon doang, urusan. Matamu aja pas ke pohon. Ini? Iya, emang begini lah. Iya gak? Tapi gini, bentar dulu, lu harus dengarkan apa kata bos lu. Ya, instruksinya. Lu sendiri, bos kasih. Lu pengaruh sama mikir. Udah. Ya, jadi gini. Lu cari orang, anak, ya. Orang kaya. Yang orang kaya, ingat. Garis bawah tuh, orang kaya. Jangan kayak waktu itu lu culik. Udahnya miskin. Blon. Nyusahin. Handphone kita di bawah. Ingat ya? Itu bukan dia, bukan kitanya yang bego. Terus? Anaknya kepinteran. Sama aja. Oke. Okay. Paham kan? Paham gua. Oke. Okay. Berangkat. So good. So good. I got you. Good luck, man. I'm waiting for you. Bos, banyak anak ya, bos ya. Hei, gimana? Sini. Rabun lu. Gimana rabun? Bentar. Cuma sebelah begini, ngeliat satu picek. Pakai dandan-dandan segala, timbang nyulik doang lu. Ya, mau salahin dia lu. Dandan, mau ngapain? Mate lu kicer. Ini bukan dandan. Terus apa? Ini ketabok. Digampar maksud lu? Digampar. Siapa yang gampar? Pakai nanya siapa yang gampar. Kenapa dong? Tadi katanya bos suruh nyulik. Ya iya emang. Lepas lembar diculik ada bapaknya. Ceritain coba yang sebenarnya atau kayak gitu loh. Kan gini, gue udah incer nih anak nih. Nih anak kayak kaya nih. Iya. Yeah. Bapaknya mah kelihatan miskin. Katanya kan anak ini yang jelas dong kalau ngomong lo. Katanya anak kaya nikmat kan. Bapaknya miskin, cuma anaknya kaya kayak katanya. Otomatis kalau bapaknya kaya, anaknya kaya. Loh. Kalau bapaknya miskin? Ya bisa juga sih anaknya kaya. Tapi anaknya masa. Gua tungguin tuh anak agak misah-misah sama bapaknya. Ah terus? Gua udah ini apa duduk udah ada gajah. Oh, incer-incer gitu. Segala macam enggak okay. Bisa pisah sama bapaknya. Ah terus? Gua bilang pelan-pelan sama bapaknya. Pak. Ajan. Kan gua juga organan kita rekan kita. Udah. Ya lo. Ya. Siap. Kita lagi tugas. Kan kita juga preman beriman. Oke. Ditungguin, lagi pas ditungguin, gak kabur-kabur bapak. Nah terus? Udah gua bilangin juga gitu. Terus lo ngomongnya gimana yang jelas dong? Permisi dong pak, bisa agak mikir dikit gak pak? Kita mau culik anak bapak sedikit aja. Ego namanya lo. Pakai ngomong gitu dengan tuanya jelas aja kagak mau dia. Gak usah ngomong langsung, bet! Gitu! Pertamanya gua langsung, bet! Dan ke bawah bapaknya. Aku kebonyok. Lu merem kali. Sekarang cari yang lain, ya? Yang lain, ya? Pokoknya harus dapat. Dapat. Ya? Berangkat. Sekarang kali ini gak bakalan salah. Iya. Tenang, tunggu sebentar. Doa aku menyertaimu. Iya. Coy. Doa ibu. Doa bapak. Langsung berangkat, ya? Enggak, besok. Anak kaya. Bukan, miskin. Yang bikin. Lu gue tampol. Iya, udah. Banyak ngomongnya lagi. Lihat aja kalau gak berhasil dia. Gue yang beri ntar dia. Mau dibawa kemana sini bang? Aduh. Bos, lihat dong. Gue gak pernah salah nyari orang. Gitu ya. Anak orang kaya dong. Zat. Ada apa bos? Anjir. Nih. Gantengan ini. Ya. Gue yakin. Ya iyalah bos. Mukanya aja impor. Hah? Ini mah di glodok banyak. Beko. Gue culik lu. Ngeri layar gue. Ini nih culik. Iya, culik. Masuk TV dong gue. Gila. Masuk TV ya? Mana wartawan? Tapi mana ya? Ini isi dulu. Wartawan kan nih? Harus tahan aja deh. Sabar. Namanya culik ya. Demi uang coy. Rajin dan sabar. Gue gak pernah liat muka lu di TV lu. Culik kayak ngekop lu. Pernah liat gunung meletus gak? Hah?
Nah ini kawahnya. Oh, iya. Udah kelanjian lo. Ngapa? Nanya apa? Ini gue mau nanya. Makanya, itu rewetan lu sama gue sih. Tuh, dari kata-katanya aja bahasa kota kan. Nanya apa? Yeah. Ada kan gue, kue apa? Apa? Ya, bener lu, anak orang kaya. Iya, gue mau masuk TV mau bilang kaya, kaya aja gue. Demen gue bilang kaya. Oke, bentar. Kamu kan aksennya, bahasanya. Aksennya liat dong. Gue baru denger anak orang kaya tuh kenapa gue. Baru denger tuh. Ini anak Jakarta, berarti. Gak modern lu, zaman sekarang begitu bahasa gaulnya. Apa, kenapa, di mana? Iya, gue tau udah kenapa sih. Gue tenang aja ngepe. Emang babi ngepe. Ini dia biar gak ketahuan kaya sengaja. Oh, kayak apa? Kayak drama gitu, berpura-pura. Gini, gue tanya lagi ya. Wartawan di mana? Sejak nih. Rumah lu di mana? Menteng. Nah, ini wartawan. Kim sini. Menteng. Kau main girangan sini. Menteng gue tahu emang. Tapi ada dua nih. Apa tuh? Ada menteng yang kota, ada menteng pulau kuburan. Ini yang mana nih? Lu pesimis aja sih jadi orang gimana mau cepet kaya. Ya gue harus teliti dong sebagai bos. Iya dong, lu berjiwa besar, terbuka. Menteng-menteng aja. Iya dan kalau gawe nih. Wartawan untuk TV nih, TV. Jangan langsung tahu gue nih, semua TV. Iya, lu masukin dah, gampang dah. Gini dah. Apa? Nomor HP. HP siapa lu? Jangan ganjen-ganjen lu sama gue, baru kenal nomor HP lu. Semua amat. Gue culik. Ini pelanggan. Nanti kita dapat duit dari dia. Hati-hati. Ya gue gede banget lah, enggak bener. Kalau dia pulang kagak jadi kita ntar. Main handphone aja. Bolanya berapa nih? Nomornya. Nomornya siapa? Baba lu, baba. Papi. Lu mah ngeliat muka gue begini, baba lu. Baba. Tadi lu kenapa? Yang adanya papi. So amat omannya lu. Orang Cina. Papi, nah. Oke. Nomor aja dulu. 08 25 3 7 8 9 10. Nih, gunanya gimana sih? Nah, gimana mau nih? Wartawan kelamaan ini. Oke. Itu aja dapat dari anak punya penjual handphone, gua culik, dapat handphonenya doang. Karena kesalah, ayo bikin makan. 08 Nomornya? 08 25 6 7 8 9 10. Itu nomor kau? Iya, bener. Jangan lu. Tahu ya. Amat nih ah. Aneh sih. Halo? Nah. Halo. Iya, belum ada suaranya. Jangan tolol-tolol amat dah. Gua bego tapi jangan bego juga. Ya gua juga. Ulang lagi tuh. Hubungin. Halo? Masak kapan di rumah? Salah. Lu suruh nelpon, gua suruh nelpon, mari nelpon gua. Nomor yang tadi dikasih. Jadi just a minute. Halo? Halo, ya. Halo? Siapa nih? Mirip balas sana. Itu gua. Oh, yalah. Udah, gua aja dah. Tolol kelebih-lebihan lo. Halo? Siapa nih? Kalau nggak dia, ini lepas. Lepas. Oke. Nama apa bapak? Andi Lim. Pemain film ya? Iya. Lah, pemain film. Ah, maaf pak, ini. Ini dengan bapak Andi Lim bener? Oh, gitu ya. Masih saudara Lim Siking bukan? Lu tendang aja lu. Maaf. Tenang lu. Bapak Andi Lim, perkenalkan ya. Saya Andre. Ya? Penculik. Dan anak bapak sekarang saya culik. Understand? Oke. Okay. Berdiri di belakang artinya. Understand. Makanya, saya minta bapak untuk menembus anak bapak di sini. Ya? Oke? Okay? Duitnya, bilang duit. Ini gue mau nanya.
Oke, saya minta tebusan Bapak 500 juta. Kebanyakan 500 juta, makanya juga bingung. Orang kaya. 300 aja. Ini orang kaya, ngapain kita dikit-dikit? Kalau nunggu 500 lagi enggak pegang 500, minjem dulu lama lagi udah 300. 500. Oke, Pak ya, gitu. Pokoknya 500 juta. Oke. 300. Ayo bentar. Lu gimana sih? Emang biasanya berapa sih kalau nyolong tuh, kalau nyulik anak orang? Ya, elah. Berapa biasanya? Hah? Nih, pasnya aja nih. No cenggo. Kalau diminta harga lagi. Berapa biasanya? Daripada kita salah-salah, kita tanya pasaran aja. Pasaran? Tanya orang lewat. Oke, coba. Kita rate pasaran berapa kalau nyulik sekarang di Jakarta berapa? Kalau luar kota kan udah kayak lokal. Pak. Pasir, Pak. Kusus. Jarang bener nih kayaknya. Kusus banget. Aduh, mau pipi. Ini kalau mau pipi, pakai beginian, Pak. Kenapa, kota. Bener, itu namanya. Daerah sini warung rokok sebelah mana, Pak? Kenapa nanya warung rokok? Gua kan suka ngerti di sini. Bukan nggak rokok. Iya. Mau tanya, Pak. Ini kan perkenalkan saya Ari, ini Andu. Kita berdua penculik, Pak. Saya Pepi. Ya. Paras. Lagi mau lebaran, Pak. Kita mau tanya, rate penculikan tuh berapa, Pak, sekarang, Pak? Ini. Huh. Ini bahaya nih. Kita mau tahu ini biar kita pasaran sama enggak jauh amat. Berapa, Pak? Kalau misalnya agak ter 300 apa 500 nih? Ini nih. Apa yang ini sih, Pak? Bahaya nih. Apanya bahaya? Lu jangan sembarangan kasih harga. Lu mesti tahu pasaran penculikan itu berapa. Ya, jangan sampai menjatuhkan harga pasaran. Memang kalau itu, Jek. Saya minta 300 juta. Jadi ini 500 juta. 300, 300. Lu kesini pakai ongkos enggak? Pakai. Kesini makan enggak? Makan. Kesini lu pakai baju kan, enggak mungkin telanjang kan? Pakai. Tano pakai duit kan? Pakai. Gopek cukup. Malu sih, Pak. Ya, elah, murah. Bentar balik lagi lu mesti ngasih sama bini. Anak lu sekolah, lu susu. Gopek cukup 500. Ketangkep digebukin masuk rumah sakit. Nah, biayanya mahal lagi kan? Ya, sama-sama. Ya. Bang, sukses ya, Bang ya. Nih. Sabar ya, Neng ya. Assalamualaikum. Bagus emang, ide lu bagus. Tanya orang. Iya. Malu banget. Ini ngomongan gue. Tapi lu tahu enggak siapa yang lu tanya? Hah? Orang kerjaannya apa deh? Security. Itu. Security adalah pengaman dari segala macam kejahatan. Kita orang jahat, coy. Kalau dia ada polisi gimana? Kita bisa bablas. Aja. Yang jahat lu, gua cuma temennya. Ya, ini remet ke lu ntar. Kagak. Pokoknya udah tau tanggap. Iya, udah. 500. Oke. Okay. Telepon. Ntar ya. Dengan syarat kagak boleh bawa polisi. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Kelamaan nih. Ah. Halo. Pandilim. Ini saya lagi nih. Penculik nih. Oke. Okay. Saya tegaskan lagi ya. Jadi Bapak harus menebus anak Bapak dengan jumlah 500 juta gitu loh. Nah. Ya? Iya. Dan ingat satu hal lagi. Bapak tidak boleh membawa saksi ataupun apapun. Apalagi seorang polisi. Polisi. Paham? Understand? Good. Ya? Dan Bapak saya tunggu sekarang juga. Di sebuah taman. Pinggir danau. Pinggir danau. Ada pohon beringin? Ada pohon beringin! Orang jelek baju hijau? Gak usah ngomong. Ya iya, gue kasih tau juga. Kalau ngomong amat, gue ngomong. Oke? Pokoknya ada pohon beringin dah tuh. Ya? Kita tunggu. Oke? Okay. Ingat, jangan bawa polisi sekali lagi. Sosok dong, Mse. Tapi overdome sih, mana kagak ada, Pak. Itu yang overdome sih, yang empat betul-betul. Eh,
ngapain terus? Oke. Dia gimana kedengerannya? Kayaknya santai-santai aja kan? Santai aja kayaknya orangnya. 500 juta santai kan? Oke. Okay. Ya iya, gue bilang juga apa dari pertama. Lu sekarang mau makan apa? Gue masuk TV nih, mana? Wartawan-wartawan, ada yang diculik. Bohongan lu, bohongin gue lu. Ini culik, ngapa TV? Ini korban yang nyusahin nih kayak begini. Tapi sabar. Rajin dan sabar. Rajin utang, sabar bayar. Iya. Oh, kita sabar. Disayang Tuhan. Tenang aja. Ngomong-ngomong, sekolah di mana? Siapa namanya ya? Lupa saya. Tadi udah kenalan kita. Apa? Laras udah. Lah bujuk Laras cakep banget rumah ya. Laras. Cakep banget sih suara lu. Gue ngimangin lu. Jam berapa bapaknya mau datang? Bentar lagi. Secepatnya. Sekolah di mana sekolah? Papi. Laras. Masuk TV lagi tuh. Dikirin kata ini. Kamu gak bakal anak? Kelamaan, lapar. Ya maaf, tapi bapak harus ngumpulin uangnya dulu. Kamu nggak ada apa-apain kan sama mereka? Sini. Tengah. Iya, Pak. Sini. Pada takut, katanya pada main-main masuk TV. Tapi kamu nggak apa-apa, nak? Aman? Apa-apa lagi. Ini Pak Andilim? Iya, saya Pak Andilim yang kamu telepon tadi. Saya bapaknya. Ini yang nelfon, Pak Andi nelfon. Iya. Baru kenal sama dia. Tapi handphone-handphone lu. Jadi saya fair dong. Iya. Saya datang ke sini, ya kan, nggak bawa polisi. Bapak nggak bawa polisi? Nggak bawa, kebetulan aja saya kerja di kantor polisi. Lama itu, Bintok. Seperti itu. Saya. Oke. Nih, sudah bawa uangnya kan. Adik-adik semua 500 juta. Enggak usah malu-malu. Kita udah kenyang kok ya ini anak baik. Tutup. Nih. Sekarang kita duduk di bawah. Di bawah. Di atas, Pak. Ini ada 500 juta. Kamu hitung semua ya. Enggak usah dihitung. Kita percaya Pak Aldo sih. Kalau saya buat bapaknya lupa enggak apa-apa. Oh, ini aduh, Laras tadi ketemu punya ini apa saya bantuin tadi. Cuma nanya-nanya doang ya kita. Enggak usah begitu. Tadi mengganggu saya ngerepot-repotin saya telepon. Enggak apa-apa. Bawa 500 juta nih, tunggu saya uangnya. Kok gambar presidennya lain ya? Coba dihitung aja udah, enggak usah malu. Enggak usah. Percaya aja. Lagi kita udah nggak butuh duit ya? Iya. Apa juga? Permisi. Jujur. Mau kemana sih repot-repot banget? Kita ada rumah kosong di situ mau beli. Udah. Ini hitung dulu ini. Udah capek-capek 500 juta ini saya nunggu. Baru kita. Iya lah. Apa mau hitung di danau? Biar ngambangnya lebih enak. Karena kita ikan cepat. Mungkin ya silahkan. Mungkin. Ini ada kocan sih. Ini yang sering ketembak dia kok, Pak. Ya, itu siapa? Itu buat ah. Ayo, ini gak marah, Pak, ya? Malu-malu. Ya, iya. 500 juta nih, pasti. Ya. Coba. Ini tembak. Cukup, udah. Kayak mulutnya agak sariawan nih. Coba, ya. Bagus banget. Kita bicara, Pak. Hitung, loh. Hitung semua. Saya udah capek-capek, boleh. Iya, yuk. Loh, dibilangin sama gua kagak percaya, masih nanya-nanya sama polisi lagi. Bukan nanya, emang gak ada. Susah kasih tahu, sama aja pasti bilangnya gitu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Kamu gak apa-apa kan? Enggak, ini buat jajan lapar nih. Ya, ini buat. Ya gimana kalau damai 20.000 deh, Pak? Iya. Dipasin Pak, gimana sih, Pak? Iya. 20.000. Mana coba ada. Ini saya lolos, Pak, ya. Dompet.
masuk. Anak monyet. Ini jauh loh ini jangkauannya. Apa ngitungnya? Ngitungnya di dalam ruangan. Biar suaranya ini tembakannya gak begitu besar. Pak, gimana kalau di ruangan? Terus ada asingnya gitu, dua biji gitu. Ya, bulungin sini Pak Demo. Buka baju, Pak Cik. Kamu juga buka baju dong, Pak. Nonton banyak. Gak usah malu-malu. Tapi telepon saya gak malu-malu. Iya. Ayo bajunya dibuka. Ini ceritanya, Pak. Menurut briefing penculikan gak kayak gini, katanya. Oh, sambil push up enak ya, sambil push up enak. Wah, enak banget kalau itu. Oh, sambil push up ya. Berat ini apa? Ini gak sini, gak sini. Nah, ayo, pada push up sini. Ning, dong. Anak monyet. Itu apa yang ditulis sih tadi sih? Bener. Iya, bagus. Wah, rekod. Udah, 3.